Pertama-tama saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih bisa berjumpa dengan ibu bapak sekalian jamaah umroh BST BST Travel BST ya. Saya bersyukur selama berapa hari? 8 hari ya, kurang lebih 8 atau 9 ya, kurang lebih ya. Jadi banyak kesan, banyak nasihat yang saya dapat, banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari ibu bapak sekalian semuanya. Oleh karena itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih juga kepada bapak semuanya. Kemudian selama berjumpa dengan saya bermuamalah dengan ibu bapak semuanya. Pasti tidak mustahil saya luput dari kesalahan gitu. Kesalahan baik itu yang saya sengaja ataupun yang tidak gitu. Dan kelupaan juga. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, kesilapan, dan kelupaan gitu yang dari saya gitu. Sudah dimaafkan Bu? Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Begitu juga ibu bapak sekalian, kalau ada salah sama saya udah saya maafkan semuanya. Ya. Pokoknya nanti gak usah ingatkan ini udah merupakan ugah, enggak. Semuanya udah saya maafkan, enggak ada salah sama. Jadi kita berpisah di sini. Kita ibu pulang dengan suci, saya juga kembali dengan sucinya gitu. Itu Bu ya, amin ya. Kemudian apa lagi ya? Terakhir saya mohon doa dari jamaah semuanya, ibu bapak, orang tua saya semuanya gitu. Semoga Allah mudahkan semua urusan saya, studi saya gitu ya, terutama gitu. Selamat nanti balik ke Kairo, karena mungkin ini get saya yang terakhir gitu, karena saya mungkin beberapa mungkin sekitar 10 hari ke depan akan balik ke Kairo untuk lanjut kuliah di pelajaran baru. Nah gitu. Dan ini selama saya get ini kan biasanya saya get itu paling lama 9 hari. Ini kayak 8 hari. Jadi ini kedua yang paling banyak terkesan gitu. Kalau kemarin tuh kalau biasanya yang sebelum BST ini 3 hari, 5 hari. Jadi kesannya nggak banyak gitu. Tapi kalau ini dari Madinah masuk Raudha, ziarah, kemudian ke Mekah. Sampai belanja gitu kan. Itu sangat banyak kesan yang saya dapat gitu, nasihat-nasihat juga, pelajaran bagi saya juga gitu. Saya sangat bersyukur alhamdulillah gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir saya mohon maaf juga dan saya pamit Bu ya. Insyaallah nanti mohon doanya biar saya cepat selesai kuliahnya S1. Amin. Biar segera kembali ke Indonesia jumpa ibu lagi nanti, ibu bapak sekalian insyaallah. Jadi kalau dulu saya tuh kalau dari pas tahun kemarin saya pulang tuh saya enggak ada kenalan di Banten gitu. Jadi ini kan udah kenal ibu kan. Nanti kan udah tahu kemana gitu. Dari Kairo kan, dari pas sampai bandara, oh saya udah kenalan ibu ini di sini gitu. Tinggal kontak aja gitu kan. Paling nanti diserang seminggu sama rumah ibu ini seminggu gitu ya. Gitu Bu ya, kurang lebih ya. Kamu mau jadi anak? Iya. Jangan. Soalnya tahun kemarin saya pulang itu dari bandara langsung ke Aceh gitu. Karena enggak ada kenalan gitu kan, enggak ada saudara gitu. Dari Aceh. Apa? Oh iya. Saya asli Aceh gitu, lahir di Aceh, sekolah di Aceh, taman SMP langsung ke Mesir. Nah, gitu. Mungkin itu aja Bu ya. Saya pamit Bu ya, izin Bu ya. Oh enggak, iya saya pamit cuma ngantar sampai sini. Nanti di bandara nanti ada yang ngurus air zam-zam nanti di bandara. Untuk apa namanya, stiker air zam-zam, Pak Haji, udah saya titip sama Igo. Ya, stikernya. Kemudian ini spanduknya di sini. Terus sama stiker busnya juga ada di sini. Mungkin itu aja ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada utang piutang bisa diselesaikan sekarang ataupun nanti kalau misalnya ada saya ada utang saya sama ibu nanti bisa dijapri transfer rekening gitu. Nah gitu aja Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Semuanya. Makasih banyak sekali lagi Bu ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Apa? Sama ibu. Ya. Udah semuanya. Oke, makasih banyak Bu ya. Saya pamit izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ya.
Pak Fiski mantep banget.